itu kan dia, wih, mas on demand di sini. Mandi nah, itu harus dalam rumah atau tempolik keluar. Tapi kalau sound mandi di soe kan aman toh. Sound bakaringan, sound apa. Wih, jangka kalau sound mandi di soe beda nah, itu dia pun dingin. Oh, justru sound mandi sound tambah mandi dingin. Tambah dingin. Harus mandi. Nah, beta di rumah itu beta kebiasaan harus tetap mau dingin ke mana pun pagi itu harus mandi karena sandi mandi biar sandi keluar di pagi harus mandi. Air di soe dingin tapi harus paksa semua. Siapa yang mau bangun pagi-pagi kok mau masak air panas. Mau masak air panas untuk air minum kok mau untuk mandi lebih air dingin. Intinya sebentar beta jangan kedinginan. Tetap ya, maksudnya kalau komika nih kalau rayu perempuan saya pasti itu, dia juga tahu itu anggapan yang terasa susah itu. Arim dong kanal kotong ini pertama ini bilang gue kakek ini pasti lucu deh kakek ini pasti kotong ketawa terus. Aduh belum tentu itu itu dia pun awal sa belum ngambil yang kotong pun jelek dong ini pasti emosi itu pasti tiap hari. Oke, ini hari beta mau ajak ini Om Yas untuk main games. Iya, ya. Apa? Om Yas tinggal pilih ini atau itu. Jadi beta kasih dua pilihan, Om Yas pilih ini itu atau itu dan disertai dengan alasan. Oh, siap itu. Oke, Om Yas. Siap ya? Siap. Oke, yang pertama nih, Om Yas. Oke. Pakai celana tarobek atau pakai celana tabalik? Wih, kayaknya celana ini tarobek sa. Kenapa pilih celana tarobek? Kalau celana tarobek itu kan bisa saja ke orang anggap oh ini style dari ini desain dari pabrik sebegini memang. Tapi kalau pakai celana tabalik ini kayaknya dari orang yang pakai ini dia pun pabrik agak berat. Iya, kalau orang bilang style, kalau terabek di paha atau di lutut begini, kalau di kiel, wih itu juga emang agak berat itu. Tapi mending lebih celana ini terobek, celana terbalik pasti orang bilang ini oh satu di rumah kayaknya sonar kaca atau di pemata dong rabu kosong siapa. Celana terobek juga kan sound terlalu panas, tuh angin bisa masuk ah. Iya, oh angin bisa masuk. Apalagi kalau dia pas yang di bagian itu mak. Dia udara segar. Udara segar. Oke, Obias. Next nih, Obias. Sonde mandi atau sonde sikat gigi? Wih, itu berat itu. Pilih salah satu. Wih, kayaknya sonde sikat ini sonde mandi sih. Kayaknya karena sonde sikat gigi kayaknya berat. Kenapa? I mulut ke sonde nyaman itu ke kermana juga oh, kakek baru ke berapa terasa ke sonde sikat gigi baru makan ini aduh ih kebayangkan saya juga tung juga agak geli sedikit. Woi ma itu dia woi ma sonde mandi sonde mandi ini, itu harus dalam rumah atau tempolik keluar. Tapi kalau sonde mandi di soe kan aman toh. Son bakaringan, son apa? Wih, jangan kakak kalau son mandi di soe beda nah itu dia pun dingin. Oh justru son mandi tambah dingin. Son mandi tambah dingin, harus mandi. Nah beta di rumah itu beta kebiasaan harus tetap mau dingin ke mana pun pagi itu harus mandi karena son mandi. Biar son keluar di pagi. Harus mandi. Air di soe dingin tapi harus paksa semua.
siapa yang mau bangun pagi-pagi kau mau masak masak air panas, mau masak air panas untuk air minum, kau mau untuk mandi, lebih air dingin. Intinya sebentar baca jangan kedinginan. Oke, oke, siap Om Yas. Mari kita. Ya. Kelaparan atau kehausan? Wih, kayaknya kelaparan. Mending kelaparan. Mending kelaparan. Daripada haus. Haus. Betul alasan begini. Betul pilih kelaparan karena dulu kakak betul kuliah. Betul son ada makanan. Betul masih bisa minum air kok ini tahan lapar. Pernah wih. Wih, betul ulang-ulang nah. Apalagi kalau itu soalnya makan tuh karena uang habis atau kadang memang pas pemalas masak atau sonde beli atau kerman. Kadang pas uang habis, kadang pas pemalas. Nah beta kalau apalagi su nonton film, aduh itu berat su lupa bong ini makan sudah pompa di air sa. Es banyak di air. Ya beta pukul galon itu pasti son sampai satu minggu itu satu galon beta sendiri beta kisah. Bisa abstek. Lebih baik ini lapar daripada ini haus. Betul eh, kalau haus ini kikir mana gua? Iya, haus kikir mana aku, beda. Setengah mati. Betul, betul, betul. Oke, okay, next eh. Bakalai dengan metua atau bakalai dengan kawan? Kayaknya bakalai dengan kawan, sah. Lebih baik bakalai dengan kawan, kenapa? Dengan kawan sebentar kau tuh bisa satu dua botol, habis itu kau tuh bisa berbaik kembali. Demi tua ini berat nah, aduh perempuan ini kalau dia suka agak dia suka iu tu ketong kepala pusing. Apa kalau pernah metua bapak iu omnya sepung strategi tu. Ulang. Sudah betul kebetulan ada strategi betul diam sah kok kapan dia baik nah itu su. Nah kalau sonde baik? Sonde baik ya itu kalau su sampai agak lama kalau sonde ada baik-baik ya memang itu kita harus cari dia berjalan keluar ke mana rayu ke mana supaya bisa baik kembali. Tetapi maksudnya kalau komika nih kalau rayu perempuan saya pasti itu, dia juga tahu dia suka. Itu anggapan yang terasa susah itu. Arim dong kenal kotong pertama ini bilang gue kakek ini pasti lucu deh kakek ini pasti kotong ketawa terus. Aduh belum tentu itu itu dia pun awal sa belum ngambil yang kotong pun jelek-jelek dong ini pasti emosi itu pasti tiap hari. Oh iya, orang pikir kan pacaran dengan komika ini pasti iya, bilang dia orang humoris ini oh, pasti iya, humoris ini bilang pasti dia akan ketawa terus. Oh belum tentu. Pacaran dengan pembalap belum tentu kau tunggu tiap hari dan dia lari motor. Betul lah. Betul. Paling enak pacaran dengan apa? Yang punya warung. Oh. Ya itu bagus tuh memang. Itu memang tapi memang pacaran yang punya warung bagus. Tapi belum tentu tiap hari kau makan. Iya betul lah. Woi memang kalau kau tentang soal makan ini kenapa cepat sekali? Padahal dia sama tuh dengan yang ke orang humoris. So mungkin tiap hari cuma makan gratis toh. Woi kalau itu woi panggil bapak sah. Panggil bapak. Woi orang mau putar modal kepala sakit agar kau tentang makan gratis. Oke, okay, Om Yas, next. Ya. Cantik atau setia? Itu biar setia sa. Ah, yakin? Wah, beta yakin. Kenapa? Di beta setia sa, oh, udah wih. Karena kotong cantik tapi kalau sonde setia kepala sakit juga kan. Banyak habis itu untuk kenal dengan orang baru lah itu beta kotong super malas. Makanya untuk ke kita yang umuran begini dong ini su lebih baik tak usah cari yang apa lebih baik yang setia sah oh. Cantik tapi son setia sebentar potong kepala sakit harus PDKT dengan orang baru lah itu yang dia kepala lebih baik setia sah satu tuh. Orang lah satu orang itu sah papuku deh orang lah karena dia son setia itu yang kepala sakit. Pernah kesana mau kerampu sarim weh beta Fari kakak. Fari yakin ya? Yakin lu kalau mau ular nggak sudah lu jalan tuh masih ada orang lain. Masih ada Valeri Thomas. Ya. Waca. Oke, next Om Yas. Ya. Kehujanan atau kepanasan?
kehujanan atau kepanasan. Kayaknya kepanasan sih. Kenapa? Kehujanan, kehujanan bisa, kehujanan ini sebentar tak salah bisa demam iko memang nah. Lebih kepanasan sah. Kupang ini kau tunggu tahu dia panas ke mana jadi berasa kepanasan itu sudah terbiasa. Hujan kalau kehujanan kakak pas kau tunggu pegang lagi satu potong. Yang lain dong kotor semua maka selamat. Handuk seberapa hari di rumah kau tunggu pegang dong sering. Apalagi, apalagi kalau kehujanan di sore menderita su. Di puding ini lewat kepanasan. Tapi so sekarang kalau siang juga mulai panas eh kalau apa? Ya dia su yang dia pudingin su lewat tanya ada ya dia kata ih so esom dia cuaca son menentu lah dia mau sampai kok dia mau dingin mau terserah mau musim apa tuh dia akan dingin. Itu so. Oke, next teman atau pacar. Kayaknya kawan, kayaknya teman. Kenapa? Wih, banyak kalau pacar kan son ada setiap saat. Oh, kalau teman oh. Ini tiap hari ketemu, pokoknya teman bukan satu orang toh. Jadi kayaknya teman sih. Lebih memilih teman ya. Kalau teman ajak keluar dengan mentua ajak keluar bersamaan, kagak pilih gimana? Wih, kalau itu kayaknya pacar. Lebih cari aman. Jadi yang betul mana nih? Teman atau pacar? Sudah teman, tapi teman. Kalau pasti yang ajak jalan lebih film itu daripada ini apa? Daripada teman. Oh, oke. Okay. Teman dia waktu masih bisa banyak. Oh, teman bisa besok-besok. Iya. Ketemu metu son tiap hari. Tapi kan ada ketemu metu tiap hari. Itu yang nanti bikin potong bosan cepat. Lebih cepat kali sah. Sat-sat kali tapi puas memang. Berkualitas. Oh, berkualitas. Oke, okay, next. Di atas atau di bawah? Kayaknya bete di bawah. Oh, suka di bawah? Bete yang di bawah. Makanya di bawah. Oh, di atas ini pekerjaan pasti lebih banyak, nah. Oh. Betul ya orang-orang di atas dong ini dong ya sih personal ya, tugas tanggung jawab lebih banyak nah. Lebih kita di bawah sok kotong tak kotong tugas hanya satu sah. Wih bagian atas kepala dong ini balari kiri kanan pusing. Lebih bagian bawah. Di bawah ya harap gampang. Ini pertanyaan dong menjurus. Tidak salah kotong meninggal. Oke, okay, next. Di luar atau di dalam? Bete di dalam. Oh, suka di dalam. Bete senang di dalam. Kenapa? Di dalam ini kan sombak angin toh. Oh. Sekarang kan musim angin toh kajo. Di luar nih. Karena cuaca sedikit saya langsung sakit pilek dong iko memang lebih di dalam. Di dalam ya? Hangat, lebih hangat. Penonton dong pikiran jangan aneh-aneh, ini kami bahas cuaca. Di dalam lebih hangat? Di dalam lebih hangat. Oh, okay. Pelai rumah kalau plafon ya pasti lebih aman lah. Aman ya. Oke, next. Sempit atau longgar? Betul, kayaknya sempit. Oh, sempit. Ya, karena... Kena? Kotong orang Kristen itu ada dia pun lagu. Jalan ke surga itu dia sempit. Dia betul lebih memilih sempit. Longgar kayaknya neraka itu nah. Longgar itu kayaknya jalan banyak orang. Orang lebih senang memilih yang longgar. Lebih betul sempit supaya betul sendiri. Oh, itu memilih surga. Oke. Okay. Sempit itu surga ya bagi ya. Seorang dia. Oke. Okay. Next. Langsung diminum atau dikocok dulu? Beta kayaknya langsung minum sah. Oh langsung ya, ya. Sampai perlu kocok lah. Tetap pada akhirnya kan semua akan dihabiskan. Dia mau kocok kok mau gabung semua juga tetap
Tetap diminum, tetap juga. Diminum juga, mau langsung minum juga tetap sampai dasar mah. Atau ganti pertanyaan, langsung minum atau dipegang dulu? Betul langsung minum. Betul langsung minum. Langsung minum sih. Son sabaran. Betul son suka yang masih lama-lama. Betul inti. Langsung sekali. Jadi son pakai pegang. Son pakai pegang biar langsung. So. Oh, orang okay. Pok kasih kita semua. Oke, okay, next. Berdiri atau duduk? Kayaknya duduk sah. Suka duduk. Kenapa? Berdiri lama juga capek kakak. Oh capek. Kakak bayangkan kalau kocong datang dari soe naik naik bisa dapat tempat duduk kok berdiri sah. Wih selamat juga. Pernah begitu son? Wih betul sering betul ulang-ulang. Ah. Apalagi kalau yang pas ini libur masuk kembali. Itu kan rata-rata bisa dong full. Apalagi kalau dari beta pemama kampung dong, dari beta pemama kampung dong mau datang kembali di kota. Nah itu kan bisa dong hanya ini 1-2 atau kakak. Iya. Nah kalau pas libur masuk kembali orang semua pulang saat bersamaan otomatis sudah dapat tempat dulu. Beta pernah pulang dari sana, pulang dari mantua pu kampung, oh di batas di Malaka sana kembali pisau. Itu hanya kaki kiri saya yang injak di ini apa foto, habis itu sisa kesekuat tangan sa, aduh baru jalan rusak. Jadi berdiri satu kaki, lebih duduk. Berdiri satu kaki, kau mau ke mana? Like kau sekarang bisa hanya itu sa. Mau berapa tunggu. Jam tuh? Nah jalan di mantua rumpu kampung ini rusak, tuh kakak jadi itu dia bisa makan ya enam jam. Ah, wih. Koncak dong meninggal di sana. mau berdiri, kok mau tada ini orang pubaran dong yang semua jatuh dari atas. Belum orang ini apa? Muntah lagi. Ih, orang mah bukan. Orang mah. Betul paling anti naik bis, kemudian duduk di ke orang pu, duduk dengan orang yang kira gelagat su. Bau. Tapi kan kau tuh sudah bisa tahu itu orang tuh mabuk atau sonde nak. Betul bisa tahu orang tuh dia mabuk atau sonde kalau dari mana tuh dari gaya naik itu penting, pertama. Dia naik pertama langsung apakah jaket kau tutup muka itu orang pasti tukang mabuk atau. Jaket tutup muka. Kalau dia sudah pakai jaket, dia akan minta kau dia dekat jendela supaya kena angin. Oh. Betul tu, betul ini. Itu jangan duduk dekat dong memang. Jangan duduk dekat, lebih pindah. So, karena itu pasti tadi kalau dia bilang koncak ada kantong kok. itu kata-kata paling anti dengan dalam bis. Astaga. Oke. Okay. Terakhir Om Yas. Iya, iya. Pakai tangan atau pakai sendok? Betulnya pakai sendok. Atau pakai tangan di tempat umum juga kayaknya orang lihat gitu tuh agak geli-geli nanti nah. Oh, pakai sendok. Pakai sendok. Soalnya terlalu kerasa berarti kalau pakai sendok tuh. Biar betul sendok sah. Pakai tangan tuh. Betul harus sesuai aturan. Soalnya mencoba pakai tangan. Nanti saya sekali nah ambil yang mau pakai tangan betul pakai tangan. Sementara itu biar sendok. Sejauh ini belum naik ketemu yang harus pakai tangan. Biar betul sendok sah. Aduh, oke, okay. Om Yas, makasih banyak. Ya. Semua diajak pasiar Oto. Siap kejo. Ini kapan balik nih? Kemarin selamat juga, baru selamat nih kemarin apa? Dapat juara 3 ya. Di lomba stand up ya artinya semujur-mujur lah puji Tuhan datang dari soe son sia-sia son kosong ya uang bis dong pulang modal datang makan minum berapa hari itu son juara berarti son pulang tunggu sampai lomba berikut lah ya dapat juara 3 ya ya lumayan lah lumayan artinya pulang uang rokok uang makan minum berapa hari sudah ada. Bisa pernah ikut lomba satu kali tuh hancur. Oh, memang iya. Kepala mau pijar, susu matir. Orang lihat kotong di panggung tuh melucu. Iya. Kayak enak-enak sama. Iya. Tapi dong son tahu kau tempu putar otak karma mana kau dapat ambil ini materi yang ini materi dong
yang kayak entah diketuk ngomong tuh apa kayak apa orang punya selera humor tuh kan masing-masing beda, masing-masing beda. Menurut ketong lucu, menurut orang lain belum tentu. Apalagi kalau ketong tulis salah materi yang hanya ketong sendiri saya yang mengerti, itu yang kepala sakit. Paling bagus yang ya artinya orang umum tahu semua itu lebih gampang dapat dia punya ketawa lah. Itu dia punya tipsnya. Ya. Yang lucu, kotong susun materi berarti bukan yang berdasarkan kotong lucu. Iya. Tapi yang... artinya semua orang tahu yang kotong pu maksud itu apa. Oh. Kalau kotong tahu sendiri, beta bangun bahas apa dari Antartika, nah beta sendiri di Antartika, sendiri saya yang tahu itu yang di Antartika. Lebih baik bahas yang di Kupang saya supaya orang semua yang, tahu. Yang umum. Umum sah. Kemarin kan ni apa? Pak dosen, Pak Jomer suruh ikut Little Boy di tarasi itu hari itu mungkin gila-gila kambing Pites betul lah, betul su tergila-gila dan stand up tau kakak dari mau up, event apapun pasti di mana sah betul su gaspi orang minta betul isi acara di mana sah betul su intinya jangan di orang mati sah isi acara tuh itu kalau komika dong bisa panggil personal gitu. Bisa, kotong komunitas stand up Indo Kupang tuh komik dong su siap-siap memang dari ada yang tinggal minta komisi kalo acara minta. Ya. Kalau dong so, artinya kalau dong su request memang oh ini komika ini ya dia sudah, tapi kalau sonde dong hanya minta isi acara dari stand up komedi Kupang ya. Dari komunitas yang tentukan. Ya, dari komunitas utuh satu dua orang supaya bisa. Kalau itu berapa dia pun tarif untuk isi acara? Nah, kotong dari komunitas punya tuh biasa ini untuk komika umum dong punya iya. Tuh ya satu biar satu tapi satu juta. Ya tapi itu coba artinya kita masih bisa nego lah. Tapi kan kotong ke satu komunitas dengan ini kabosan, kabendong, kasip, ini PRT, kabuaks dong nih. Jadi nah, itu dompu yang artinya ya dompunya sedikit di atas kotong lah. Oke, siap Om Yas, makasih siap, banyak kok, sukses buat siap. Konten-kontennya. Ya. Semoga lebih apa ya lebih banyak lagi di. Amin apa, amin. Toh. Eh sudah dapat apa sih dari konten-konten itu? Sejauh ini Beto sempat pikir untuk mau dapat apa-apa dari itu. Dia tuh pu konten-konten Om Beto hanya tapi kan Om sebuang waktu, buang tenaga juga di situ tuh, buang pikiran gitu kan. Beto lebih senang apa yang di Beto pikiran bisa tersampaikan daripada dia tetap di Beto kepala. Hanya untuk Beto bikin kepala pusing so. Lepas asu. Tapi itu yang buat Om konsisten masih buat video yeah. Kalau orang yang orientasi su lain. Su berhenti lama betul. Karena senar yang kau dapat dari. Senar dapat ya. Wih, betul 3 tahun bikin tiap hari. Kadang omong sendiri dalam kamar mam tu bilang lu gila. Hanya kepuasan ya. Hobi. Lebih ke dia kepuasan sah. Betul senang kau posting baru orang kaget. Orang senang kau komen itu betul kesenang. Betul senang balas karena ke itu apresiasi untuk betul yeah. Senang mati. Orang sebuang kuota untuk yeah. nonton. Itu aku tuh senang mati. Senang mati. Senang ada yang dapat ke ketong ke YouTube Om YouTube ada sih. Betul YouTube ada, ma betul yang sonde ini upload ini karena video dong pendek satu kakak son sampai 1 menit ada yang dari hanya di TikTok sah. Orang pikir kotong konten kreator nih ada pegang doi. Pegang doi, aduh. Ini pegang rogos aku pegang karena anak anjing. Rogos aku keluar benang. Kita hanya mau menghibur. Iya. Kalau pasir roto ya mau sharing pengalaman dari teman-teman. Semoga bermanfaat lah. Ambil yang baik, buang yang kurang ya. Baik. Ya. Kita jadikan pelajaran. Oke. Minta maaf Om Yaf kalau ada salah-salah kata atau siap. Apa ini pasti rata potong kosong-kosong begini sini. Siap kakak. Kalau podcast lain mungkin bisa bayar Om Yaf dong, tapi kalau pasti rata nih. Weh, beta sudah tahu meh. Beta sudah tahu kotong konten kreator ini kotong kalau teman view minta, segini ya toh. Teman minta kita lebih bisa kotong bantu orang dan pikir-pikir untuk kayak bikin konten itu beta pernah pikir itu dahulu beta support. Senang-senang sah. Itu sih. Baik, so kalau yang mengerti.
soalnya banyak juga yang sama. Oke, mama bersaudara di rumah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang dari kami berdua atau berlebihan, kami mohon maaf, tidak ada maksud apa, ini murni sharing. Ya. Kalau tidak bermanfaat juga video ini, ya cukup like asih tuh sekis ya sama-sama. Itu juga paman. Itu cuma membantu ketong konten kreator lokal. Daripada nonton cipung terus nonton kotong juga nonton ambil kotong sedikit tentu ada bikin hibur-hibur sedikit ya. betul memang kotong sudah ganteng mah, hargai kotong usaha sih. Ini kotong sih mengemis. Untuk nonton saja kotong mengemis di orang nih, tapi jangan apa-apa, kotong konten kreator juga apa ya, mengerti artinya orang seleranya masing-masing ya. Betul. Oke. Sampai ketemu di pasir oto berikutnya. Bye. Gas jeng rem. Gas jeng rem.